Yuk deh, sebagai game bersama gue, Tio Trio, kembali di Black Talisman Gaming. Yuk, kita lanjutin guys ya. Kita mau jadi pengacara nih, Ce. Ini cerita satu bulan sesudah dari yang part lalu ya. Karena one month later. Sidang lagi, boy. Shinjuku-eki, mewak-bosu-jo-e, okay. The defendant nih. Shinjuku-eki, Ehara Akihiro. Defense pengacara ini reject ya. Karena dia tidak bersalah. Jaksa ini kasih dua bukti kan. Security camera footage. Atau lagi fiber trace, di mana kan emang udah di fiber trace apa jejak tengah ada korban lah, Ehara di itunya korban lah. Nah, kita udah siapin counter arguments ya. Udah siapin tuduhan balasan lah. Oke, kita masih sama pakai bukti yang itu, dua bukti ya. CCTV sama ini yang tadi trace fiber. Yuk, kita lihat CCTV ini. Nanti dijelasin ulang dong ya guys ya. これから1時間以上もこの場に立ちます。そして午前9時6分、本件被害者女性を見つけると。被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き。どうや?やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後、新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から、なあ、リペガー、きれい。ニューラリー、スモールステージャーですよ。替え玉の別人だった可能性があります。その目的は同日つまり本件の事件の可能性に気づかなかったことが書かれている。えっと、emang sengaja dibuat, emang sengaja ini tuh, emang sengaja ini apa? groping ini dibuat gitu, emang sengaja maunya perdiknya tuh groping gitu. Nice, let's go. Ini spekulasi nih, nggak punya ini, nggak punya bukti. Benar sekali jadi isu, benar jadi masalah. Ya betul, nggak ada bukti. The notion itself cannot be disproved. Apa nih? Jadi bila bisa dijelaskan lebih nggak itu buat ngetik-ngetik ya pas. Pas pengadilan ada yang ngetik-ngetik, nah itu buat jadi ntar lo bisa baca putusan gitu-gitu guys. Semua ini kata-kata diketik tuh. Ini siapa? Itu siapa, cok? 間違いなく被告人です。駆けつけてきた鉄道警察に対応します。すぐに手の微物検査も受けています。トレスアルマン。先ほど電車を飛び出した。The offender who ran off the train。ini beda banget, beda orangnya. Itu si Kuana ya. Dan kita punya bukti untuk membuktikan itu. We have two offenders dressed just like Ehara. Buktinya apa? What evidence shows they swap places after one of them ran? What evidence show Ehara swap place with his double? Ini dong kambing. こちらをご覧ください. それは大型モニターに出してください. 新宿駅の Kasih nyok di large monitor dong. そうです. 被害者女性と痴漢は yang ada titik-titik kan X tuh kiri bawah itu kan jalur perginya. Nah yang titik-titik itu kan ada yang nggak kelihatan tuh sama kamera di situ tuh kerannya boy. Gitu boy.
Pack with security camera tuh dot line titik titik titik. Nah, ada small blind spot. Disitulah Kuwana sama Ehara tukaran. Jadi maksud lu, klaim lu ini opportunity. Ya. Jadi gue mau nanya nih, tersangka, tentang bukti ini. Jenjet. Defendant, tersangka. When you were, pas lu di mau diputusin, lu ngomong ini. 3 hari lalu ada musinya, ada mayit yang di recover, yang ditemuin di Yokohama. Kalau ini nggak cukup, lu tahu dong itu Hiro Mikoshiba. Nah, lu. Kok lu bisa tahu hal itu? Iya, datang aja ke mimpi gua, aneh, gua tahu. Oh, gitu ya. Mikoshiba ini apa? Kok classmate sih? Guru dong. Temen ya? Enggak. Nah, ini tersangka udah su nih. Masalah ini bunuh dirinya si anaknya. Toshiro, ya, si Akihiro ini, Akihiro bapaknya. Ya, ada rumor aja tentang anak gue dibully. Tapi pengadilan nggak bisa buktiin klaim itu. Ya. Terus rumor ini datangnya dari internet. Betul. Pembulinya ada nama Mikoshiba, was among them. Ya. Lo tahu tentang ini? Ya. Mikoshiba-san ni satsui o motte imashita ka? Harbor. Objection. Keberatan ya. Pertanyaan defendant enggak ini, enggak irfan, enggak nyambung nih. Apa enggak bertentangan lah, maksudnya enggak nyambung lah intinya. Ngapain nanyanya kayak gitu gitu. Pengaruh pengadilan nih bukan buat baseless speculation gitu. Spekulasi yang ada basis, yang ada dasarnya. Ini masalah timing, boy. Ada koneksi yang relevan kok. Oke. Objection, keberatan jaksa overall nggak diterima. Did you harbor murderous intent? Lu ada keinginan buat membunuh nggak ke Hiro Mikoshiba? Ya pasti, of course. One on the day Toshiro-kun bully, Mikoshiba dibunuh. Tersangka nih mesti synchronize waktunya terhadap pembunuhan dengan groping. Ya, ini jadi alibi buat membunuh dia gitu. Dan jaksa dan pengadilan terima itu. 6 bulan buat groping ya, dan keluar sebagai pembunuh ya. Kan dia bebas sebagai pembunuh, kan tuduhan groping bukan pembunuhan. Lihat, jadi motivasi buat tersangka, buat bikin-bikin ini seems skema gede ini ya. Accomplish ya, turut tertuntutnya ya si Mamiya ya, alias ya muridnya Kuwana ya, yang dimana diancam dari CCTV-nya itu, CCTV pembulian yang dulu yang si Mitsuru Kusumoto gitu. Nyambung semua, guys. Mesti kasih bukti dong buat buktiin tukeran tempat. Enggak. Salah, bukan itu kan? Jaksa dong yang ngebuktiin dong. Tuh, tugasnya jaksa yang buat ini bantai. Anjay, pinter banget ya Gami. Dia punya bukti apa? Ya, blind spot, iya. Terus, kan lari tuh. Kan dia ngejar.
Nah ini loh yang kena. Dia mestinya lihat dong. Tapi korban nggak ngomong apa-apa pun. Ya korban ya tertutup juga, komplis temennya juga. Ya dia kasih false testimony lah. Persian yang salah lah. Objection. Keberatan, ini insult nih, penghinaan nih buat korban. How do I bring up? Okay. Yang mana, cok? Ini kali. Yang paling atas kiri kali ya. Itu punya alasan yang bagus nih buat ngedap ya, buat ngeraguin. Dia bagian dari plan ini. 50 sugite tsuma tomo bekkyou chuu no otoko ga 50 something man separated from his wife. Sore dake de kankets suru kanasuga takai to omoimasu ga ne. Sono iikata da to bengo gawa ga shuchou. Jadi maksudnya jaksa admit nih kalau pengakuan defense enggak bisa diterima, enggak mungkin gitu. 100% no kakushin naku hikokunin o yuzai to shita daishin wa. Nah, ayo lah. Ayo lah. Kita jadi lawyer lagi, guys. Nitpicking atau defense. Kalau lu ini bilang tadi lu raguin korban, alasan lu apa, boy? Ya, kita raguin. Dia bukan cuma yang di belakang ini, konspirasi dalang di balik ini. Yang bystander yang nangkep juga. Ini murid-muridnya si kocak, kocak gaming, murid-murid si kuana kocak. Oh, ada hubungannya semua, classmate. Oh, ada Kaike itu kayaknya tuh. Organize intent. Kenapa kita nggak keluarin CCTV yang ini ya? Bukti CCTV yang mereka ingin Mitsuru ya? Investigasi kita berkata bahwa mereka nih murid-murid yang udah graduation dari Kurokawa Academy. Yoko, guru yang itu juga temannya mereka juga. 4 tahun lalu dia guru dari Toshiro ya. Nah lo nyambung lo semua, jasa diem lo kambing. Umi lu. Nah, kita ada indikasi nih ya, ada kemungkinan ya koneksi antara Kurokawa Academy ya, murid-murid Kuwana sama kasus ini gitu ya. Banyak konspirator nih, itu murid Kuwana aja banyak. Kemungkinannya ada, kita terbilang dia nggak bersalah terhadap groping. Boleh ngomong nggak? Apa nih? Gue belum ngakuin pembunuhan loh. Gue masih ngakuin gue pervert yang ini nih, yang grepe-grepe wanita gitu. Si, selainnya itu ya, ini cuman imajinasinya defense, imajinasi pengacara. Oke, okay, it's time, bro. Let's see what you got. Dewa, naze anata wa kousou shitan desu ka? Bengushi ga hajimeta koto desu. Ya, lu bisa nanya lawyer gua nih. Lu kan enggak stopin mereka. Oke, okay, saatnya kita keluarin bukti. Hikokunin no itta tori desu. Ya, sama seperti kata-kata defendant ya. Osoraku hikokunin wa kiyoku ga. Dia kan pusing tadi. Bit fuzzy ya. Sono kiyoku kanki no tameni untuk ingetin memori dia, gua mau kasih lihat lu footage. Boleh lu izinin your honor? Tapi tolong jangan kasih lihat ke large monitor ya. Kita nggak mau shock public nih. Ini footage. Murder. Nah, bukan yang udah ditolak sebagai bukti. Ini buat ngingetin memori lu lagi lah ya. Terserah hakim dong. Mau kasih kita lihat apa enggak? Please proceed, lanjut. Nah, lu. Ya, yang asli kita kasih bor gitu. Itu kan dari internet, enggak? Ini dari footage dari SD card ya, dari kamera yang buat nge-record. Nah,
Nah, kita kasih guys. Right once, read many itu worm ya. Digunain buat polisi buat foto-foto di TKP. Highly reliable data ya. Enggak bisa dihapus, enggak bisa diedit. Nah. Selalu ini apa? Jalani masa tahanan lu mau keluarin ini kan? Kuana enggak bisa nunggu buat lakuin itu. Kan dia bilang kan dia dikejar Bin si Kuana. Nah, lu kita ingetin nih jangan belaga amnesia lu kambing. Jangan belaga amnesia, kambing. Kesel banget udah bunuh nyawa orang lu. Jadi kesel gua. Masa bunuh orang? Gila, udah bunuh orang enggak mau ngaku lagi. Nah, udah inget belum? Kambing. Kesel, maaf ya guys ya, sampai kasar gue jarang kasar kan, jarang toksik kan. Tapi sekarang udah terlalu toksik abisnya, jadi kita mesti toksik, kesel. Defendant, tersangka. Itu lu apa bukan? Ya, lu bisa bilang itu mirip gue. Yang lu bunuh kan Hiromi Koshiba nih, ya. Berdasarkan otopsi sih, dia mati sekitar 7:30, di tanggal 7. Yang lewatin tiket gate 743 bukan lu, stand in Kuana. Kita gak, ini udah jadi bukti banget. Dia boleh lanjut tanya ini gak, defendant tersangka. Gimana jaksa? Jih, masih loh. Doesn't signify the murder gak tuh? Nah ini kan gak bisa diedit, gak bisa dipemain. Jaksa itu denying the murder ya. Gue gak bisa bilang nih yang defending gue siapa lagi. Maksudnya kan tugasnya kita, tapi ini mah jaksa. Orang ini dimana stand in? Siapa dia? Ya Kuana lah, kambing. Ya dia kayak defendant aja. Kita percaya dia pakai mask ya, dari 3D printer. Nggak gerakin mulutnya sama sekali. Kalau lu lihat dengan jelas, lebih jelas. Kita tahu ini dari ya Jin Kuana sama murid-murid dia. Ya udah, panggil mereka buat bersaksi dong. Nggak usah. Tersangkanya juga udah tahu kok. Gua nggak tahu apapun. Dia bilang dia nggak tahu. Jadi gimana nih sekarang? Kan tersangka ngakuinnya seks ini grepe-grepe, bukan pembunuhan. Nah ini emang jadi bukti yang kuat. Tapi ya gak bisa ngedukung si tersangka nih. Oke. Denied, aduh denied lagi. Mau request ini saksi. Denied lagi kambing, kambing. Ya udah berarti nggak ada kelanjutan buat ini dong. Ini kan murder maksudnya. Ya gua akuin ini emang ada kemungkinan, tapi nggak bisa, nggak cukup buat apa ngebuktiin dia ngebunuh. Jadi gua deny, nggak bisa keluarin hakim. Waduh, nggak bisa bawa Yui Mamiya gimana? Berdasarkan statement terakhirnya itu, kita mau nanya lagi nih. Oke, okay, boleh. Proceed. Ayo lo, gue belum kelar sama lo. Apa? Lo familiar sama Jin Kuana. Berarti kita tinggal lihat kasih Leontine dong. Ehara-san. Anata wa Kuana Jin o shitte masu ne? Lo familiar kan sama Jin Kuana? Ijin-chou de Benlia o yatte ita jinbutsu desu. Iye. Enggak pernah dengar tentang dia. 10月7日 Kuana wa
kita bawa Leontine dong. Ikebukuro kara Shinjuku eki e mukau densha ni nokku. Kasih Leontine dong. Benar dong nyambungnya. Kore made nando mo hanashi ni dete kita. Chikan no kaedama ga sono hito desu. Saibancho. Ima no hatsuken wo yakkeru shouko wa doko ni mo teishitsu sarete imasu. Buat itu nge-verify statement barusan. Nama Kuwana nih nggak ada nih di documentation. Kuwana orang juga orang yang sama buat bikin tersangka nih ngebunuh Mikoshiba. Waduh, gimana nih? Kita punya buktinya kok. Kita nggak bisa confirm dia ada apa enggak. Kuwana nih jadi kunci yang paling penting. Buat motif yang defendant, buat ngebunuh kan. Kan dia ngebakar-bakar emosi ini, Akiru. Ehara gak mungkin bunuh Mikoshiba. Kalau dia gak panas-panasin. Gua gak tau tuh siapa Kuwana. Ya? Enggak, lu kenal? Tuh, fan. Udah api buat balas dendam diangin-anginin bre gitu ya kebakar gede pointing the motif what proofs erang Kuwana contact in the past ya ini dong. Ini dong. Nah, diam kamu, diam. Apa tuh? Ini bukan cuma ini kan, post random di internet tuh, yang bikin lo ngebunuh Mikoshiba. Tapi nggak tahu siapa yang dorong Toshiro sampai mati. Ya, ngedorong maksudnya ngedorong keinginan Toshiro buat mati. Makanya Kuwana kasih recording ini kan ke lu biar bakar-bakar emosi guys. Jangan bilang. Ya iya Jumi, ini kata-kata yang sawah. Yuk kita puter yuk biar dengar. Nah lu. Nah, student Mikoshiba nyari-nyari dia. Oh iya benar Mikoshiba mah dia temenan ya. 4 tahun lalu. Mikoshiba sama Toshiro Ehara temenan ya. Suaranya suara Yokosawa tuh ya, ma gurunya Toshiro 4 tahun lalu. Di record sama dikasih sama Kuwana. Dia kasih tahu gue semuanya, teasing, beatings. Ah ini kata-kata Yokosawa ya. Nggak ada yang bantuin dia. Nah biar semua dengar. Tapi gue mesti nolak ini. In a court of law. Waduh. Itulah yang ngebakar si Ehara buat yakin mantep buat ngebunuh Mikoshiba. Gitu ya guys ya. Tuh Mikoshiba yang maksudnya ngebully anaknya si Toshiro sampai meninggal bunuh diri gitu. Tuh ultimately leading him to the murder. Ya kan Ehara? Masih belaga bego apa gimana nih? It doesn't. I see. Udah gitu doang. Coba bisa balik ke track gak nih? Recording ini dikasih sama Kuwana. Mungkin aja dari unknown source kan. What? Kita hidup di zaman ya video footage bisa difabricate, fabricated, bisa dibikin-bikin, terus bisa di-copy-copy. Maksud lu? Sawa. Tuh, yang ngomong di recording mati beberapa hari lalu. Only days ago. Oh, mati setelah kirim ginian ya. Nah, jadi nggak ada yang bisa buktiin nih. Soalnya udah mati, gimana buktiin? Cuman lu doang Ehara. Nah, lu yang tahu ini recording ini asli bro. Ayo lu bro, gimana bro?
Benar ya guys ya, pilihan gue benar ya. Kuana gak kasih lu denger ini ya? Bukan Kuana kasih lu denger ini. Gue gak tau, gak pernah denger. Oke. Ya udah, asumsi ini dapatnya dari Kuana ya, di luar Kuana ya. Gua yang punya data ini. Kita dengan Kuana kita nggak tahu di mana. Ya, berarti ini cuma kopi satu-satunya ya, dan gue pemegang aslinya, originalnya. Nggak ada backup juga. Jadi maksud lu? Kalau ini nggak ada artinya di pengadilan ini ya. Apa tuh never apa tuh? Jadi nggak ada masalah dong kalau gue delete di sini sekarang? Ridiculous, don't you dare. Nah, katanya tadi nggak kenal sama Kuana, kocak. Ya, ayo lo dipancing aja langsung nyadar. Aduh, kenapa? Kenapa gue ngobrol delete? Itu bukti dari Mikoshiba, seorang yang mesti dijudge, mesti dihakim, yang mesti dipunish. Ya. Itu satu-satunya bukti. Ya, Toshiro udah ngelewatin apa? Tuh, satu-satunya bukti. Aduh, sedih banget. Tuh, was undetermined gitu. Jadi gak ada bukti buat kalau dia dibully sampai dia bunuh diri gitu, guys. Tuh, gak ada yang bertanggung jawab atau dihukum. Aku tuh, ngapain sendiri. Betul. Aku dipancing, aku kocak. Ayo lo. Kenapa sih semua lu semua inkompeten gitu maksudnya? Lu teriak-teriak hukum sama keadilan keras-keras. Tapi pembulian aja lu pada nggak tahu. Tuh, aku sendiri kocak. Udah menang dengan aku tuh. Los Elba ya. Nah, lu mampus depan jaksanya bagus, Ehara. Mantap. Tuh, pada terbuta buat lihat Toshiro tuh menderita, makanya dia bunuh diri. Lu pada biarin Mikoshiba jalan bebas gitu aja. Nggak bisa buktiin dia sebagai pembunuh. That's why. Itulah mengapa, bengap. Gua yang mesti bunuh Mikoshiba sendiri, ngaku. Nah, lu. Dah, dan. Kelar, dia udah ngaku, mampus. Ini siapa nih pada? Mampus dia ngaku. Ayo lo. Dulu bunuh Hiro Mikoshiba. Balik ke stasiun Shinjuku. Ganti tempat sama Kuana kan? Ya, betul. Mampus. Ngaku dia mamam lo, jaksa mamam lo, hakim. Anata wa hotei ni teki wo motsu hikokunin desu. Kita gak bisa. Ya, masih begitu kocak. Ya, gak mau kalah lu. Kalau lu beneran bunuh Mikoshiba, ada bukti lain gak? Ya, tiap pisaunya lah. Jujur, gue mau reveal setelah gue keluar dari masa ini ya, keluar dari penjara, masa tahanan groping ya, buat extra impact gitu ya. Jadi boleh kasih lihat sekarang gak nih? Oh, ada yang tersisa. Ya pisaunya lah, senjatanya, kocak. Ih kok jaksa, bego banget deh. Apa? Di apartemen istri gua ada Buddhist altar buat anak gue. Itu, disitulah gua sembunyiin pisaunya yang gua gunain buat bunuh Mikoshiba. Masih ada darahnya, lu cek DNA lah. Gila gua doain di sem altar, cok. Masih ada bercanda, oke. Kita akan investigasi itu secepatnya. Nah, lo. Defense, ada lagi? Udah, dia udah ngaku. Ngapain ada lagi? No matter how justified. Kita gak bisa tuh balas dendam dengan tangan sendiri. Gak bisa main hakim sendiri intinya, guys. Intinya motifnya Hara karena ya hukum ini nggak bener, nggak bisa buktiin Mikoshiba ini pembuli gitu lah. Tuh, nggak bisa buktiin Toshiro dibully. Nggak ada yang bertanggung jawab sebagai result ya, mestinya Mikoshiba kan dihukum gitu. Hukum, pengadilan, nggak ada yang sempurna ya. Hmm.
Jorn ditunda ya sampai weaponnya balik. Ada objection kan nih? Jaksa? Pengacara? Defense gak punya objection. Dan dia udah ngaku. Aduh, ngaku juga lu demit. Elah, kesel. Ternyata bukti terakhir pakai gituan ngaku langsung dia ngebunuh cocok. Saki, Kanagawa Kenkei ga Ehara no tsuma no iye de. Oke, Kanagawa udah dapetin tuh pisaunya. Ngaku kekalahan lu kambing. Ngaku gak lu jaksa? Monyet. Asal. Di. Underestimate ya detektif juga nih di sini. Gue sangat sombong. Bagus. Ngaku dong sebagai laki-laki. Ya. Bikin gue sadarin ini lagi. Mesti kita kejar terus kebenaran. Terima kasih. Santuy, santuy. Wah, lu udah grown ya. Udah dewasa lu ya sekarang. Takano dulu keras kepala ya. Ketika dia udah set mind on something ya. Nggak ada yang bisa inin dia, nggak ada yang bisa stopin dia intinya. In the blue moon gak tuh bulan biru? Waduh, jaksa pinter juga nih si kambing nih. Dah ya, pengaku dia. Great job. Benar ya pilihan-pilihan gue ya guys. Kambing. Siapa nih? Yagami-san. Loh, Reiko mau bando? Shimujika. Ngapain lo? Bando? Dia dari Bin, iye. Karena mono deshita ne, Yagami-sensei. Sasuga Kuwana ni mikomareta dake no koto wa aru. Nani shi ni kita? Lo ngapain di sini? Yagami-sensei to dake ohanashi. Kita mau ngomong nih sama Yagami sendirian. Kenapa? Sisanya nggak bisa dengar. Yokei na jouhou shireba. Ya, semakin lu makin banyak tahu, makin bayangin diri lu. Kalau lu mau terima resikonya ya udah. Koko ni itemo Yagami-san wo komarasete shimau dake desu ne. Gila, diajak ngomong kita sama Bin kenapa? Ada lagi nih masalah baru nih sama si Bin nih. Sudah kaku ya, kayaknya ini bukan scene itu kan benar. Dekat-dekat bulan lalu lah, Kusumoto dapat surat dari Kuwana. Nggak bisa gunain buat nge-trace dia. Terus? Ngomong apa suratnya? Soma bukan kasih tau lo, jangan bobo Reiko maksudnya. Oh, yang ini Kuwana sembunyiin ini mayatnya Kamai. Masih ada fingerprintnya Kusumoto, oke? Okay? Iya, memang. Harus dibuang nih. Ya iyalah, tujuannya kan emang mau menguasai si Reiko Kusumoto. Makanya gak boleh ada jejak sama sekali, gitu guys. Motomoto Mitsuru ijireta renchuu wa ayatsuru tameni hozon shitei ta mono. Demo sensei wa ima. Sekarang sensei gunain buat lawan gue. Ya, lu yang netin dia duluan kocak. Kenapa lu kasih tau ini ke gue? Nande ore ni? Sensei kara no tegami ni kaite attan desu. Ada di suratnya. Ketika trial Ehara kelar, dia mau ngomong sama lu. Gunain pakai handphone gue. Kusumoto, Yagami di sana. Putan itu speaker di speakernya loudspeak. Dosu. Ehara-san no saiba. Ehara trial smoothly nih. Berjalan lancar, berjalan mulus. No
望んだ通り法に意志報いることができ。Just like he won. Makasih ya Malu. お前のおかげで。クワナ、公安があんたの位置を逆探知してるはずだ。今何か対策。クワナ、ビンカンがトラックル。いや、持ってるスマホから直接電話してる。あ、serius lo? でもいいんだ。Ya gak apa-apa, gue gak bisa lari selamanya. Oh shit. Di track dong sama Bin. Maksud lu apa? Mereka nangkap lu, lu mati, bego. Gue mau negosiasi buat prevent itu. Kusumoto? Jujur ya sama lu ya, gue gak pernah bayangin lu hianatin gue. Kan dia hianatin duluan. Nah, gue yakin Mitsuru udah bangun nih. Makanya lu hianatin gue. Nah, jadi pembunuh Kawai masa lalu lu pasti ntar juga kedengeran ke dia. Nah, sampai itu jalan ke publik ya, Mitsuru akan di label sebagai anak dari pembunuh. Itu satu-satunya yang gue mau cegah. Sama-sama mau cegah ya, Kuana mau cegah diri dia dimatiin, dia mau cegah ini. Prevent ini. Anaknya nggak boleh tahu. Gue juga mau ini lindungin Mitsuru. Sama kayak lu lindungin dia. Di mana mayat Kawai? Ya lu tinggal nge-trace aja. Gue berdiri sebelah dia kok, sebelah mayatnya Mitsuru ya. Mitsuru lagi sebelah mayatnya itu. Tuh kan Bin. Kuana lu dimana? Ijincho. Gue powerless, gue gak ada kekuatan buat cabut lagi. Gak ada tempat yang gue bisa pergi. Ayo buru-buru kesana. Bangke. Setelah mayat gue berikutnya. Tuh, yang tahu terlalu banyak malah dibunuh ya. Need to be silent ya. Sama seperti Sawa, mesti di silent. Udah tahu terlalu banyak guys. Gimana nih? Menurut lo, lo akan kasih tau apa Mitsuru tentang Sawa? Ha? Sampai mati gara-gara lo bunuh balas dendam. Bukan salah gua. Gua gak pernah bayangin Sawa tuh dibawa-bawa. Waduh, masih ngomong kayak gitu. Jadi bisa bayangin kan apa yang terjadi sama Kuana. Kuana udah pasti dikejar sama Bin nih, dimatiin. Gua akan ke Jincho. Gua gak biarin dia buat bunuh lu. Gua bisa ngomong sama Bando. Jangan resikoin diri lu lebih jauh lagi, nyawa lu. Kikemasen yo. Maaf, tapi gue gak bisa janjiin lu itu. Anjir. Tsukumo, Kuana masih di Jincho. Soma udah kesana nih. Oke, kita lawan terakhir lawan Soma ya. Lu positif, yakin? Yaudah. Bisa lewat chapter kan ketahuan. Gue ke Jincho nih secepat mungkin. Let's go guys, kita akan lawan Soma. For the last boss, maybe, I don't know. Kayaknya sih, ya, sotoy. Dengan tingkat kesotoyan gue yang terlalu tinggi, kayaknya lawannya Soma. Gak mungkin lawan si ini dong, gak mungkin lawan si Kuana dong. Apa lawan Kuana juga, biar dia sadar. Lawan Soma apa lawan Kuana, intinya tinggal dua doang. Gila, kita udah nyampe bro. Buset, kilat, naik karate cepet bro. Gimana bro? Oke, di manakah Soma berada? Soma lagi Kuana. Gimana tuh Kuana? Kuana yang lepasin. Let's go guys, let's go. Buuuuh, isinya Kawai boy. Mayatnya dibukuin 5 tahun boy. 5 tahun atau 4 tahun? 4 tahun ya? 5 tahun. Udah di ini ya, udah di post ke internet ya. Ada koordinatnya lagi. Yokohama Kos. Yang punya sama kayak yang punya Siren. Si itu, pamannya si ini. Pamannya dia, Kuana. Sugiura udah kesana, Kaito juga sama Higashi sama udah Sugiura. Sip, let's go, kita lawan guys. Soma mati lu ya sama gua. Lu lihat lu. Mati lu ya.
Gue setengah-setengah, gue bagi setengah-setengah guys ya. Kayak mati lu. Itu siapa tuh di depan? Kayak mereka tuh. Intense. Wadidaw. Wadidaw. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Gue beli apa dulu nih? Woi. Woi. Intense bro, katanya bro. Kepopo dulu deh. Kepopo dulu deh. Aduh. Kenapa intense sih? Aduh dulu, ada mereka lagi. Gue males berantem dulu guys. Udah lewatin aja, minggir. La 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 la. Nabrak aja terus. Ocak. Popo, di mana Popo? Di situ ya Popo. Oke. Okay. Oke okay, guys, sabar guys. Di mana gitu Popo? Lupa yang ini ya. Bukan. Yang bawah, Bre. Bukan dong, yang bawah, Bre. Nah, intense enggak tuh, buset. Lawan siapa aja sih, Bre? Ya udah pasti lawan enggak kambing. Aduh. Intense, Bro. Let's go, Bro. Po. Beli makanan. 10 odeng, 10. Ini 10. Ini 3. 7. Beli semua guys. Beli semua. Duit banyak ini guys. 10. Toughness Z. Ini Toriner stamina. Boss Light Sugar. Ini nambah darah juga bro. Mountain Dew. Suntory nih aku hanya Jepang ya guys ya. Beli semua. Oke. Okay. Ini apa? Rokok ya. Beli. Intense bro, katanya bro. Sikat bro. Oke, okay, beli semua boy. Mau murah mau mahal beli semua. Huge bomb 3, oke. Okay. Let's go. Rendezvous with the groups. Aduh, kenapa tuh taksi ada musuh sih? Nah yuk, let's go. Part 1 ya, part 1 buat kelar. Yuk. Kita save dulu. Di ini kan itu pas itu bla 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 bla. Kita save ya di sini aja. Yuk. Let's go. Mati lo Soma ya, nggak gua kasih pergi lagi lo kambing. Kesel banget gua sama dia, asli. Yo, let's go. Udah siap nih kita. Buset, baru ngomong intens. Langsung lo. Baru ngomong intens. Baru aja ngomong intens. Oh, seperti itu. Rame ya. Sudah disambut. Let's go. Kuwana-san toko ni ikasetaku nai tte koto? Kocchi no ugoki wa omitoushi tte wake da. Mou hitome ga atte mo okamai nashi. Mereka enggak peduli nih buat being seen, dilihat-lihat sama orang. Itu yabak nai? Yeah. Telepon polisi enggak? Amma jikan nai nda. Kaito, enggak ada waktu nih. Mesti cepat nih ya. Enggak ada yang bisa lihat, kita buru-buru nih. Udah sini jangan lama-lama, maju lo. Let's go guys, RK members. Daripada lama. Ya ampun, gua enggak ada SP sama sekali. Buset. Nih. Diam. Lama. Sini. Nih. Lagi. Oke, okay, yuk. Let's go. Untung udah pakai gini ya biar cepet. Nih.
Diam, ngapain? Gila. Nita, kesel banget. Damage-nya gede juga, boy. Itu Higashi kenapa darah tinggal segitu, kocak? Higashi, darah kenapa segitu, kocak? Baru segini udah pakai darah. Oke. Lanjut. Snake. Kok gitu? Enggak. Nih, ini lu apain teman gua? Buset, semua lincah-lincah banget ya. Nggak boleh tekan R1 kambing. Bukan hit lah. Tau kan bener. Mana juga. Diam. Oke, darah dulu jaga-jaga. Dia nge-hitnya sakit juga, bor. Gila, water cuma segitu doang. Yaudah, habisin yang dikit-dikit dulu deh. Ada. Sega Taiyaki. Oke, let's go. We're good. Nih. Sini lo. Oke. Boleh juga ya Uchida. Berapa cap X lo padahal? Kenapa sih X itu terlalu lama ya? Agak kesal sikit deh. Cuman ya udah. Nah, ini gue udah pakai Tiger nih. Diam. Mana lagi? Soma langsung pakai ini. Freeze. Kok polisi sih? Mereka nggak muncul kalau butuh, tapi tiba-tiba muncul. Pasti Bin lah. Gak waktu nih berusaha sama mereka. Santoi. Akan. Untung ada Watanabe. Kepada ngapain disini? Wana lagi bahaya nih. Ini polisi bakal bantu apa enggak nih? Mas lu tight spot? Ini apa? Wah, polisinya orang Bin nih. Nama siapa? Departemen lu dari mana? Perintah kita lebih dapat dari lebih tinggi daripada lu. Minggir lu. Bisa jadi masalah nih. Gimana nih? Sana, ngadep ke ini. Lawan aja sih. Yagami, ngapain lu? Loh, kok pada nolongin kita? Ayo lo. Ayo lo dibantuin guys. Nah lo. Aduh, wah polisi mau coba-coba ini nih, pegang-pegang gua nih. Ya cabut yuk. Tabrak. Dadah. Liumang. Liumang Gaming, Teso. Teso. Nice, teman-teman kita bantu itu semua. Yuk.
Tepatnya Kuana Gaming. Aduh, 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 15.000 SP-nya terakhir-terakhir baru gede, kocak. Waduh, ke tempatnya Kuana nih. Bisa oke guys ya. Gue sudahin dulu guys sampai di segmen berikutnya kita biar seru guys ya. Jadi full ntar satu episode buat ending guys ya. So tadi kita udah berhasil ya buktiin kalau Ehara yang bunuh Mikoshiba ya. Akihiro ya, bapak dari Toshiro Ehara gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di The Judgment berikutnya. Bye.